Kadang-kadang pesakit kata, okey, perut saya buncit. Oh, lemak saja. Faham tak? So, selagi lemak. So, dia rasa, okey, perut saya buncit sebab apa saya dah beranak anak yang kedua, ketiga, keempat. Tapi sebenarnya, dia mempunyai sis. Kenapa sekarang ni, macam lately ni lah, saya banyak sangat dengar keluhan ataupun kawan-kawan wanita yang cakap diorang ada masalah sis, ada masalah fibroid. Kadang-kadang tu ketumbuhan tu dah besar tapi baru bila detect dia dah terus besar. Kalau macam tu macam mana? Kenapa lately ni dia macam ramai sangat yang ada problem tu? Okey, dia ada faktor dia. Faktor dia contohnya, okey, kalau kanser ovari. Kanser ovari ni salah satu kanser yang susah untuk kita detect berbanding dengan payudara dan juga serviks. Kenapa? Sebab dia berada di dalam perut. Okey, kadang-kadang pesakit kata, okey, perut saya buncit. Oh, lemak saja. Faham tak? So selagi dia so dia rasa okey, perut saya buncit sebab apa saya dah beranak anak yang kedua, ketiga, keempat. Tapi sebenarnya dia mempunyai sis dalam tu. Kita lebih kepada okey, buncit sebab gemuk. Kebanyakan saya jumpa pesakit macam tu. Bila saya buat scan, tak rasa ke perut ni buncit? Rasa doktor, tapi saya rasa lemak. Tapi orang tu kurus. Macam tak appropriate. So kalau saya nak untuk kanser ovari, agak sukar di mana dia ada tanda-tanda awal. Di mana kalau seseorang itu kerap kencing. Kerap kencing maksudnya, kita tak minum banyak tapi asyik terkencing. Sebab apa? Ovari tu menekan pundi kencing. Menekan pundi kencing menyebabkan kita rasa kerap kencing. Ataupun kita dapat orang kata infection, recurring infection. Sikit-sikit pergi klinik, doktor kata ada jangkitan kuman, kencing. Maksud itu adalah tanda-tanda untuk kita perlu pemeriksaan lanjut. Untuk fibroid pula, dia lain. Dia datang dengan pendarahan. Kebanyakannya pesakit, dia rasa, okey, period saya, doktor, saya rasa period saya normal. Bila saya tanya, macam mana awak katanya period normal? Oh, satu hari saya pakai 5 pack penuh. Itu tak normal. Faham tak? Yang normal berapa pack, doktor? 2? Dalam satu hari, dua. Penuh macam tu. Tapi tak lebih daripada tu. Lepas tu nanti dia kata, doktor, saya ni memang period saya memang banyak. Saya rasa normal lah sebab usia saya. Bila kita tanya dengan lebih lanjut, oh, saya pakai sampai 5. Kadang-kadang pakai night punya cortex. Penuh. Itu tak normal. Itu adalah fibroid. Ataupun kadang-kadang dia rasa, minta maaf eh, bila bersama dengan suami sakit. Itu tak normal untuk seorang perempuan. Bila rasa sakit bersama dengan suami, benda tu perlu jumpa pemeriksaan. Maksudnya kena jumpa doktor untuk sebab yang pertama, yang bagi saya tanda-tanda awal yang saya selalu perasan, pesakit akan rasa perut saya buncit. Buncit tu bukan buncit lemak. Buncit yang ada. Dia ada macam kita boleh rasa ke daripada luar perut? Boleh rasa. Ada ketulan lain macam eh? Boleh. Kita rasa macam contohnya, saya sarankan baring. Tunggu nak pegang. Kena baring. Kalau kita duduk, memang kita ada banyak lapisan tayar kan? Betul. Jadi cara dia macam mana tadi? Cara dia kita baring. Lepas tu, kita start rasa daripada ari-ari tu naik ke atas. Naik ke atas kalau kita rasa seolah-olah kita seperti sedang mengandung. Macam kita rasa ada baby. Itu tak normal. Kadang-kadang kita rasa perut kan, kalau perempuan dah berkahwin atau perempuan tak berkahwin, kita kena rasa dekat atas hari-hari tu, atas tu ada tak ketulat. Maksudnya kita rasa benda tu bulat je selalunya. Ataupun kalau orang yang pernah, orang kata pernah mengandung, dia rasa seperti dia seolah mengandung. Tapi sebenarnya tidak. Fibroid ovari macam tu. Dia punya, kita boleh rasa macam tu. Bagus sebab tip ni. Sebab kadang-kadang orang itulah saya nak sharekan. Bila kita baring baru kita tahu perut kita leper ke tak leper ke. Kalau duduk memang tak boleh lah. Okay.